Hai hai hai, welcome to Rikam Channel. Okay, kita akan main stickmin ya. Mencuri berlian. Pilih bahasa Indonesia. Terus, yuk mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa pencet tombol like dan subscribe ya. Ada pameran berlian di museum. Nah, mulai deh keluar pikiran malingnya. Tiba-tiba dia sudah muncul di museum. Kita pilih break atau menyelinap. Menyelinap. Coba apa ya? Kita coba yang kapak. Siapa itu dibantu? Siapa? Nah, sudah berhasil masuk. Ada dua penjaga sedang ngobrol. Apa yang dipilih? Bom, bom, bom. Coba. Malah kena kaki penjaganya. Gagal ditembak. Ulang. Kali ini coba tutup anti gravitasi. Apa ini? Oh, kita bisa melayang. Melayang. Stop. Sampai di luar angkasa, guys. Gagal lagi. Kita coba. Kita coba kecilkan ya, masih ini pengecil tubuh. Nah, ini udah kecil. Astaga. Apa itu cacing? Gagal lagi. Cacing jauh lebih ganas dari dekat. Kita coba sepatu. Toing. Sepatu toing-toing ya, teman. Nggak taruh-taruhan. Jatuh ke sungai. Gagal lagi. Apa ini? Mesin apa ini? Alat apa? Penetrator pencairan. Apakah kita bisa tubuh kita jadi cair? Apakah jadi cair? Iya. Iya nampaknya. Coba. Ah, iya kan? Gagal lagi jadi air. Nah, sekarang pilihan time terakhir. Apa? Teleporter. Berhasil di atas gedung, tapi ada penjaga. Pilih yang kasih obat penenang, tembak. Iya, nggak kena. Gagal lagi. Ulang, coba lagi. Kok nggak berhasil, gagal terus. Ya, teleporter. Nah, udah di atas. Pilihnya harus cepat ya teman-teman. Kita nggak bisa mikir lama. Coba kasih koin. Nah, kasih koin. Nah. Nah, akhirnya bisa masuk. Coba lompat turun. Oke, lompat. Malah jatuh di atas kaca. Gagal lagi. Coba yang kawat. Nah, akhirnya berhasil turun. Gimana caranya mecah kaca? Pakai pemotong laser. Ya, berhasil. Badannya ikut kepotong. Pakai palu. Nah, akhirnya berhasil. Waduh, tapi ada penjaga. Nah, pilih apa lagi nih? Papan. Nah, coba papan. Jadi mesin, jadi alat jungkit-jungkitnya akhirnya bisa, nggak ketahuan. Nah, sampai di belakang. Tapi masih ada penjaga lagi. Coba tembak. Nggak kena. Aduh.
guys. Akhirnya pilih berlian. Lah, malah berhasil pas di kepalanya. Akhirnya Pikmin berhasil mencuri berlian. Dia jadi orang yang kaya raya, punya kakak siang.